Aduh, apa-apaan ini? Maaf pak, biar saya bersihkan pak. Bisa kerja nggak sih kamu? Maaf pak, sekali lagi saya mohon maaf. Maaf, enak aja kamu minta maaf. Orang kayak kamu tuh harus dikasih pelajaran. Nih, biar kamu tahu rasa. Ayah, kok kita lama banget sih nunggu di sini? Iya, Put. Sabar ya. Ayah lagi nunggu asisten ini. Emang kita mau ngapain sih nunggu di sini? Hari ini, ayah mau ngajakin kamu keliling. Lihat-lihat di kantor barunya ayah ini. Oh, ayah sekarang kerja di sini. Iya, Put. Kemarin, ayah baru saja naik jabatan. Jadi direktur di kantor ini. Wah, ayah hebat jadi direktur. Oh, iya dong. Makanya, kamu belajar yang rajin ya, biar jadi seperti ayah nantinya. Iya, ya, siap ya. Nah, gitu dong. Itu baru anak ayah. Permisi, selamat pagi, Pak. Oh, ya. Pagi, Mas. Mohon maaf sebelumnya, Pak, karena Bapak sudah lama menunggu di sini. Perkenalkan, nama saya Indra. Di sini saya akan mendampingi Bapak untuk berkeliling di kantor ini. Oh, ya udah kalau gitu cepetan, Mas. Anak saya sudah keburu bosan ini. Sudah lama nunggu di sini. Baik, kalau begitu mari Pak, silahkan ikutin saya. Nah, untuk ruangan yang ada di sebelah kanan saya ini, ruangan yang biasa kita gunakan untuk meeting. Sementara itu, yang di sebelah kiri adalah ruang untuk pemasaran. Oh iya, kalau ruangan saya ada di mana? Untuk ruang direktur ada di lantai 3, Pak. Setelah ini, saya akan mengajak bapaknya untuk pergi ke ruangan. Kalau begitu, mari Pak, kita lanjutkan untuk melihat ruangan berikutnya. Nah, kalau ini adalah mesin absensi kantor, Pak. Jadi, Pak, seluruh karyawan wajib mengisi absensi kehadiran di mesin ini. Oke. Berarti fasilitas di kantor ini cukup lengkap juga ya? Iya, Pak. Alhamdulillah bisa dibilang begitu. Ayah, Putra haus nih. Iya, Put. Sekalian kita makan siang aja ya. Iya. Putra ingin es ya. Oh iya, Mas. Untuk kantin di kantor ini di mana ya? Saya mau belikan anak saya makan. Oh, untuk kantinnya ada di bagian belakang, Pak. Mari, bisa saya antarkan. Thank you.
Baik Pak, ini fasilitas kantin yang ada di kantor ini. Bapak bisa sekaligus memesan makanan dan minuman di sini. Oh iya, kalau gitu saya membelikan anak saya makan dulu ya. Ya Pak, nanti selesai saya makan, saya akan kembali untuk menemui Bapak. Oke, nanti saya kabarin kamu lagi. Siap, mari Pak. Apaan ini? Maaf pak, biar saya bersihkan pak. Bisa kerja nggak sih kamu? Maaf pak, saya benar-benar tidak sengaja pak. Allah, tidak sengaja apanya? Bilang aja kamu itu kerja nggak becus. Pantas aja cuma jadi pelayan. Orang kayak kamu nggak akan bakalan sukses. Maaf pak, sekali lagi saya mohon maaf. Maaf, enak aja kamu minta maaf. Ini tuh baju mahal, tahu nggak? Orang kayak kamu tuh harus dikasih pelajaran. Nih, biar kamu tahu rasa. Pokoknya sekarang juga kamu ganti air mineral yang tumpah ini. Baik, Pak. Ayah enggak apa-apa. Ya udah, Putra, enggak apa-apa. Kamu lanjutin aja makannya. Tapi kok ayah marah-marah gitu? Ya, gimana enggak marah coba? Nih bajunya ayah ketumpahan air kayak gini nih. Pokoknya ya Put, ayah mau kamu harus rajin belajar, ya. Biar nanti kamu besarnya gak kayak orang tadi, kerjanya cuma jadi pelayan, ya. Oke, baik ya, Putra mengerti. Permisi, maaf pak, ini untuk airnya yang baru. Silakan dinikmati pak, maaf atas ketidaknyamanannya ya pak ya. Ya udah, pergi sana, dasar pelayan gak becus. Baik, mari permisi pak. Cepat, dihabisin makannya ya Put. Soalnya ayah mau ada urusan habis ini. Iya ya. Maaf dek, tolong ya kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sembarangan. Ini sampahnya. Hei, emangnya kamu siapa? Berani-beraninya ngatur anak saya.
Maaf Pak, saya hanya memberikan contoh agar anak Bapak tidak kebiasaan nantinya. Eh, jangan sok-sokan ngatur ya. Kamu tuh cuma pelayan di sini. Berani-beraninya ngatur anak saya. Memangnya kamu belum tahu siapa saya? Hah? Maaf Pak, sepertinya saya baru melihat Bapak. Bapak ini sebenarnya siapa ya? Saya Joni, direktur baru di kantor ini. Ingat ya? Oh, Bapak direktur baru di kantor ini. Pantas saja saya tidak mengenali Bapak. Ya makanya jangan macam-macam sama saya. Kalau enggak nanti kamu dipecat. Oh, kalau begitu saya mohon maaf sebelumnya. Biar sampah ini saya yang buang. Silahkan Pak dilanjutkan makannya. Saya pergi dulu. Permisi. Assalamualaikum. Halo Indra. Sekarang tolong bawakan jas saya ke kantin. Karena setelah ini saya ada meeting. Pelayan di sini enggak ada yang beres semua. Sampai macam-macam lagi, aku pecat semuanya. Permisi Pak, ini jasnya. Silahkan. Terima kasih Indra. Oh iya, sore ini saya masih ada meeting. Tolong kamu siapkan semua berkas yang saya perlukan ya. Iya, baik Pak. Siap. Insya Allah semua keperluan untuk meeting nanti akan saya persiapkan. Loh, ngapain si Indra kesini? Bukannya belum saya hubungin. Indra, bukannya saya belum hubungi kamu, kok sudah kesini? Oh, ini Pak, saya hanya mengantarkan jas milik Pak Agung. Pak Agung? Pelayan ini maksudmu? Iya Pak, perkenalkan nama beliau adalah Pak Agung Sanjaya. Tapi mohon maaf, beliau bukanlah seorang pelayan di sini. Hah? Maksudnya? Iya Pak, Pak Agung ini adalah salah satu CEO di perusahaan ini. Apa? Oh iya Indra, sekarang juga saya mau kamu cabut jabatan direktur dari bapak ini. Mohon maaf Pak, maksudnya Pak Joni dipecat dari kantor ini? Iya, kita nggak akan pernah butuh direktur sombong seperti bapak ini. Bisa jadi masalah perusahaan kita. Oh iya, baik Pak, akan segera saya urus. Tapi Pak, beri saya kesempatan sekali lagi Pak. Sudah cukup. Jadikan ini pelajaran atas sikapmu. Nama kamu siapa? Putra, Pak. Putra, saya memecat ayah kamu agar kamu bisa mengerti bahwasanya menjadi orang besar itu tidak hanya butuh kepintaran, akan tetapi untuk menjadi orang besar kita harus bisa menghargai orang lain dan membantu mereka yang ada di bawah kita. Pokoknya, suatu saat saya berharap kamu bisa menjadi orang yang besar dan tetap memiliki kerendahan hati ya Putra. Iya Pak, maafin ayah saya Pak. Di kesulitan hanyalah padamu ya Allah.